Hai, kembali lagi di channel gua. Kali ini di bengkel gua ada kerjaan, ada WR155 yang ganti pelek menjadi supermoto, dan juga ada beberapa part yang diganti juga. Yang pertama pasti peleknya dari kita, terus tromolnya ownernya pakai ori ya. Ownernya beli sendiri pakai ori, jadinya semuanya PNP. Untuk peleknya dia pakai Rossi warna biru, terus ada lagi ProGuard ya, itu ganti. Terus untuk bannya WR155 ini memakai ban Genios Torino. Kalian bisa lihat ini yang belakang ini ukurannya 130/70 Torino ya, motifnya sekitar kota-kota. Untuk yang depannya dia pakai 110/70 ring 17. Nah, di sini juga lampunya dia ganti dengan lampu LED ya, yang PNP dengan WR175. Kalian bisa lihat posisi ban depan memakai Torino tadi, posisinya gimana. Terus ada ganti spion, ada handle, hand grip ya, itu ganti semua. Terus untuk pemasangannya ownernya ini sangat ditunggu ya, pengerjaannya super cepat, 2 hari, karena kita juga bengkel umum, jadinya semuanya disambi, atau ya taulah disambi ya. Terus kalian bisa lihat penempatannya dan bagaimana ya, mereka di teman-teman gua bagaimana penempatannya, ada engine cover juga ya, mereka bawa sendiri ownernya. Menurut gua cukup ganteng lah dengan semua part yang diganti. WR155 ini menurut gua oke punya, dengan kalian tahu lah WR155 dari Yamaha supermotonya gimana. Nah, kalian bisa lihat penampakan keseluruhannya. Oke. Semuanya dengan warna biru, bernuansa biru dan juga hitam, dan juga dengan sedikit cover warna putih. Nah, kalian bisa lihat teman-teman gua yang di kerjaan. Ini posisi udah mau pulang, udah sore banget ya. Soalnya ini langsung dibawa sama ownernya pergi, kalau nggak salah ke Kalimantan, kalau nggak salah ya. Semuanya dikerjakan dengan sangat cepat, apalagi tromolnya ini dicat dengan warna biru. Itu cuman memakan waktu setengah hari dan harus jadi dan juga harus dipasang, guys. Oke, semoga video ini menjadi referensi kalian. Jika video ini membantu, jangan lupa klik subscribe-nya dan juga loncengnya. Jangan lupa komentarnya ya, ditunggu. Oke, kalian bisa lihat ini sudah jadi ya. Oke, see you next video.